Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Seluruh peserta didik SDN Gedong 5 yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta ayah bunda di rumah yang selalu setia menemani anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul serta bertemu kembali dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di SDN Gedong 5. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, atau anak-anakku SDN Gedong 5 yang soleh dan soleha, seperti biasanya kegiatan kita pada Selasa pagi yaitu pembiasaan membaca Al-Quran atau bertadarus. Sebelum kita memulai bertadarus, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah, kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 141. Sekali lagi, surah Al-Baqarah ayat 141. Mari sama-sama kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walla'um an kiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'ur rasul
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Baik, sama-sama kita lihat artinya. Itulah umatmu. Maaf. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan. Dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat? Kepadanya, katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kita lanjut ke ayat berikutnya. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul adzim. Mari sama-sama kita lihat dan simak artinya. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad
memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan asbab atau sebab kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kita semua kesehatan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita semua mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, katanya. Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa tahu ana al-layli wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.